Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya berada di Kali Ciliwung Repair ya, yaitu atau yang berdekatan dengan Roxy Square atau Roxy Mas, atau ini adalah flyover Roxy. Di sini saya akan sedikit menginformasi kepada teman-teman mengenai situasi yang ada di Kali Ciliwung. Let's go. Nah, kita bisa lihat teman-teman bahwa Kali Ciliwung ini airnya lumayan deras ya, dikarenakan pagi hari hujannya lumayan gede. Coba kita akan ke depan. Dan tadi di depan juga ada kebo ya, seperti ini kebo namanya nih. Semoga aja nih kebonya nggak nakal ya. Di sini juga banyak yang mancing ya teman-teman ya. Ada ikan sapu-sapu, mujair atau lele. Biasanya ini tempat juga digunakan buat main bola ya. Tentunya di sini juga banyak sampah ya. Sampah-sampah yang hanyut. Kayak steropong tuh. Sangat disayangkan masih ada yang buang-buang sampah sembarangan ya. Tentunya ini saya ambil video ini berdekatan dengan Roxy Square dan tidak jauh dari Roxy Mas ya. Airnya lumayan gede ya teman-teman ya. Coba kita akan ke depan. Coba kita akan ke depan. Oke, coba kita akan ke depan lagi. Sepertinya ini anaknya ya. Di sini juga ada ayam. Di sini juga ada perkebunan ya. Coba kita akan lebih dekat lagi ya.
atas. Bagi teman-teman mungkin sudah tidak asing lagi ya, ini tempat tidak jauh dari flyover Roxy. Pokoknya ini kali yang sangat unik ya teman-teman. Di sini saya baru menemukan ada kerbau. Saya tidak terlalu dekat ya karena takut diseruduk. Coba kita akan ke depan lagi. Sepertinya ini banyak ikan sapu-sapu ya. Di sini juga ada yang menanam pohon singkong sepertinya sih. Oke teman-teman, cukup sekian video dari Jakarta Street. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.